Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Bro. Video kali ini akan saya bagikan cara pemasangan saklar seri bersama dengan stop kontak. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan cara-cara pemasangan saklar seri dengan mudah. Di sini hanya penambahan di stop kontak. Penggunaan kabel masih sama, merah sebagai power atau api dari MCB, hitam sebagai nol, dan biru sebagai power dari saklar ke lampu. Dari box kita membutuhkan kabel sebagai power lampu 1 dan lampu 2. Kabel merah ini akan saya pakai sebagai power saklar dan stop kontak, dan yang hitam sebagai nol akan kita sambungkan ke kabel dari box MCB, sedangkan yang biru kita pakai sebagai power saklar. Seperti video sebelumnya, di sini akan saya beri tanda sobekan 1 dan 2. Untuk yang belum paham tentang fitting lampu, akan saya jelaskan sedikit. Fitting lampu terdiri dari power dan nol. Jadi kita membutuhkan dua kabel sebagai power dan nolnya. Karena di sini saya memakai warna biru sebagai power, hitam sebagai nol, kita tambahkan satu kabel hitam sebagai nol untuk lampu 1 dan lampu 2. Setelah selesai, langsung aja kita connect satu persatu. Biasakan yang dikonek nol terlebih dahulu.
Untuk power fitting lampu disesuaikan, terserah Anda pilih mana. Tanda pertama untuk lampu 1 atau lampu 2 bebas, tergantung pemakaian dan pilihan. Untuk fitting lampu masih sama, tengah akan saya pakai sebagai powernya dan yang tepi sebagai nol.
Casing kita pakai yang 3 lubang karena 2 saklar dan 1 stop kontak. Untuk saklarnya seperti biasa yang saya pakai Panasonic. Di samping harganya yang terjangkau, peralatannya lumayan awet lah. Kemudian yang kita butuhkan kabel untuk penghubung antara power saklar 1 dan power saklar 2 dan ke stop kontaknya. Jadi tidak perlu repot harus tarik-tarik kabel panjang ke T-dos. Jadi seperti ini tampilan bila sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke pemasangan power dari box MCB. Dilanjutkan ke pemasangan power untuk lampu. Di sini saklar paling atas akan saya pakai sebagai power lampu pertama, saklar kedua untuk lampu kedua. Untuk tahap akhir pemasangan nol untuk stop kontak dari box MCB. Stop kontak ini terdiri dari power dan nol, jadi kita membutuhkan nol di stop kontak. Jika sudah selesai seperti ini tampilannya, bisa Anda lihat. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.